Ya, salam pemirsa di seluruh Nusantara, khususnya kepada adik-adik. Di sini kami ditemanin oleh adik Jasmine dan adik Alvin. Beri salam dulu. Beri salam, halo, salam. Nah, pada saat ini kami sangat bersuka cita ya. Bersuka cita karena kami bisa bertemu lagi dengan adik-adik di seluruh Nusantara. Ya, kita bisa mendengarkan nasihat firman Tuhan melalui cerita-cerita di Alkitab. Ya, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita semua lipat tangannya. Ayo, Alvin, Jasmine, lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih di kesempatan yang indah ini kami datang kembali ke hadirat-Mu untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu melalui cerita anak. Kiranya Engkau boleh hadir bersama-sama dengan kami, khususnya berikanlah pengertian kepada seluruh anak-anak di Nusantara sehingga mereka boleh mengerti akan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan akan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, pada saat ini kita akan menyanyi, ya, menyanyi lagu tema kita, ya, yaitu Yesus cinta anak-anak. Yesus cinta anak-anak. 2, 3. Yesus cinta anak-anak dan diberkatinya, takkan pernah ditolaknya mereka. Janganlah dilarangkan, biar mereka datang. Semua anak-anak dikasihinya. Yesus cinta anak-anak. Yesus cinta anak-anak di seluruh dunia. Hitam, putih, kuning, merah, sama indah baginya. Yesus cinta anak-anak semua. Amin. Jadi Yesus mencintai semua anak-anak di seluruh Nusantara. Nah, pada saat ini kita akan mendengarkan cerita yang berjudul apa, Kak Tabita? Bait suci yang sangat indah. Bait suci yang sangat indah, ya. Judulnya Bait suci yang sangat indah. Bait suci ini adalah tempat di mana kita bertemu dengan Yesus. Ya, di situ kita bisa menyanyi, kita bisa membaca firman Tuhan, dan kita mendengarkan banyak sekali tentang nasihat-nasihat yang ada di Alkitab. Ya. Oke. Cerita kita pada saat ini Daud, dia tinggal di tempat yang bagus. Pada saat dia merenung, oh, saya tinggal di tempat yang bagus, tetapi tabut Tuhan masih berada di mana? Di kemah. Jadi dia mau berpikir, aduh, kenapa saya tinggal di tempat yang bagus, tabut Tuhan masih di tempat di kemah-kemah. Kira-kira tabut jadi, itu apa ya? Anak adik pasti apa? Pasti bingung ini, tabut itu apa? Tabut Tuhan itu adalah tabut di mana tempat 10 hukum diletakkan ya. Nah, pada saat itu, pada saat Daud dia berpikir bahwa dia tinggal di tempat yang bagus, tabut masih di kemah-kemah, dia mulai memikirkan untuk membangun apa? Membangun bait suci. Nah, sebelum membangunnya, dia mempunyai persiapan untuk kemah suci bait suci itu ya. Dia mulai punya persiapan-persiapan dan persiapannya sudah dilengkapi semua. Dia mau membangun, tetapi Tuhan datang ke Nabi Nathan dan mengatakan bahwa bukan dia yang akan membangunnya, tetapi siapa? Tapi Salomo yang membangunnya. Nah, pada saat mereka mulai membangun, dan siapa ya yang memimpin pembangunan itu, Kak Ivon? Yaitu seorang yang sangat pintar, yang mempunyai hikmat ya, hikmat dari Tuhan, yaitu yang bernama Hiram. Siapa? Hiram. Siapa? Hiram. Hiram ini dia mulai apa? Memimpin pembangunan itu dari awal, dari mulai persiapan. Raja Daud mulai mempersiapkan persiapannya, tetapi yang membangunnya raja siapa? Raja Salomo, yaitu anaknya sendiri ya. Nah, pada saat mereka membangun dan setelah selesai pembangunannya,
maka seluruh orang Israel berkumpul. Mengapa mereka berkumpul? Karena mereka ingin membawa tabut Tuhan yang tadinya seperti yang tadi kakak Tabita bilang bahwa tabut itu masih di kemah. Jadi mereka mau membawa tabut itu ke bait suci yang baru yang mereka telah bangun tadi. Nah, semua orang berkumpul, raja berkumpul di situ juga, Raja Salomo mulai memasukkan barang-barang kudus kepunyaan Raja Daud ke dalam perbendaharaan bait suci itu. Nah, mereka mulai memasukkan barang-barang yang tadinya berada di kemah, mereka pindahkan ke bait suci. Nah, pada saat itu Raja Salomo menyuruh tua-tua Israel untuk berkumpul di mana? Di Yerusalem, karena tabut Allah itu akan dipindahkan. Nah, di situ orang-orang Lewi mulai berkumpul. Ada yang kor nyanyinya ada, ada yang memainkan musiknya ada, dan semuanya berkumpul di situ. Mereka mulai menyanyikan lagu yang meriah, mereka bersukaria. Dan pada saat mereka berkumpul itu, di situ ada hari raya pada bulan ke-7. Nah, di situ mereka berkumpul dan mulai bergembira karena bait suci itu akan dipindahkan ke tabut perjanjian itu akan dipindahkan ke bait suci. Nah, mereka mulai mengangkut tabut perjanjian itu dari kemah itu dan mulai membawanya kemana? Ke bait suci. Dan pada saat mereka sampai di sana, mereka mulai mempersembahkan persembahan yang banyak banget, mulai dari kerbau, dari kambing domba, dan situ tidak terhitung banyaknya persembahan yang sangat banyak. Itu persembahan yang mereka persembahkan untuk Tuhan. Rasa syukur mereka bahwa kemah Tuhan, bait suci Tuhan itu sudah dibangun. Dan mereka bersyukur oleh karena pimpinan Tuhan dari awal mereka mulai membangun, dari persiapan, dari pembangunan hingga selesai. Dan tabut Tuhan juga udah dipindahkan ke tempat yang aman ya. Di bait suci yang baru. Nah, mulailah mereka menyimpannya di belakang tempat yang kudus. Berarti ada bilik yang pertama, bilik yang suci dan yang maha suci. Disitulah mereka menyimpan tabut itu. Nah, rombongan mulai bergilir dan para mulai melayani di bait suci. Nah, pada saat itu para peniup nafiri yang tadi kakak bilang bahwa mereka bergembira, trompet, nafiri, ada imam-imam. 120 imam yang meniup nafiri untuk memuji Tuhan. Di sana mereka mengucapkan syukur bahwa Tuhan sudah menyertai mereka. Nah, sebagai himbauan kepada kita bahwa kita juga harus bersyukur ya setiap hari. Nah, pada saat itu orang-orang banyak mulai datang bersyukur bait suci. Nah, di sini ada Raja Salomo. Tadinya mereka mulai datang dan menyampaikan apa? Nah, ini yang datang untuk menyampaikan bahwa rakyat sangat bersukacita, bergembira. Mereka ingin memuji Tuhan bersama-sama dengan raja. Ya. Nah, di sini kemudian pada saat dia datang untuk memberitahukan bahwa rakyat ingin menghadap Salomo. Mereka ingin memberitahukan rasa syukur mereka. Mereka ingin bersuka cita bersama-sama dengan raja. Nah, akhirnya dia kembali dan dia memberitahukan kepada seluruh bangsa Israel untuk datang menemui raja. Nah, pada saat ini dia masuk terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh rombongan-rombongan yang sangat
yang sangat banyak. Ayo Jasmine dari sini, supaya tempel sini. Iya, ini mereka datang sangat banyak. Datang untuk bersama-sama raja mengucapkan syukur. Ini lagi, ya. Di sini. Mereka ingin mengucapkan syukur mereka dari orang tua, anak-anak muda, sampai dengan anak-anak kecil. Mereka datang sama-sama bersyukur. Nih, mereka ini semua mereka sama-sama. Ini tidak usah. Ini jadi banyak sekali, ya. Banyak sekali orang-orang yang apa? Yang datang untuk menemui Raja Salomo. Dan pada saat itu mereka mulai memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ya, di situ mereka sangat bersyukur karena mereka sudah ada tempat yang permanen, tempat yang tetap untuk memuji Tuhan. Tadinya tabutnya di kema-kema dan selalu pindah. Sekarang mereka mempunyai tempat yang sangat indah, tempat yang betul-betul untuk beribadah kepada Tuhan. Ya. Nah, kalau adik-adik bisa menyimak lagi cerita ini di dalam Ronubuatnya ya. Di situ dikatakan tadi kata Bita sudah bilang ada seorang yang sangat bijaksana, yang sangat pintar, yang diberikan kepintaran kepada Tuhan, yaitu Hiram. Ya, Hiram adalah orang yang sangat pandai untuk membuat barang-barang dari permata, dari emas. Dia dapat membuat lenan kain-kain yang halus, lenan kain ungu, dan semua yang dia lakukan semuanya itu diberkati oleh Tuhan sendiri, sehingga para pekerja-pekerja yang pada saat itu mereka bekerja untuk mendirikan bait suci, dia memerintahkan mereka dan mereka menuruti setiap perkataan yang disampaikan oleh Hiram. Dan juga pada saat itu Daud yang membuat rencana, Raja Daud yang membuat rencana untuk mendirikan bait suci. Tetapi pada saat itu Raja Daud tidak diberikan kesempatan untuk membangun. Dia hanya memberikan rencana. Kemudian anaknya, anaknya yang bernama Salomo yang mendirikan bait suci tersebut. Ya, jadi tugasnya masing-masing yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kenapa di situ bait suci itu terbuat dari batu permata, batu-batu yang sangat indah, emas dan kain-kain lenan yang halus, itu kayu-kayu menandakan bahwa tempat ini sangat sangat suci, ya. Sangat suci. Dan juga kenapa ada batu? Karena Yesus adalah batu penjuru. Dia batu yang sangat kokoh, yang berdiri kokoh, sehingga bila mana kita mempunyai iman yang teguh, ya, kita tidak akan pernah goyah walaupun badai datang, walaupun angin yang kencang, walaupun hujan yang sangat deras, kita tetap teguh di dalam iman kita. Begitu pula dengan bait suci yang didirikan oleh Salomo dan semua pelayan-pelayannya pada saat itu. Ya, akhirnya mereka pun mendapatkan sukacita yang sangat luar biasa ya pada saat itu. Nah, adik-adik di rumah juga, kalau adik-adik pergi ke gereja, ya, Alvin dengan Jasmine, kalau pergi ke gereja kita harus apa? Diam. Harus duduk diam. Duduk diam, harus duduk manis, tidak boleh berisik, tidak boleh beribut, kita harus duduk yang manis, duduk mendengarkan setiap firman Tuhan supaya kita bisa menjadi anak-anak yang baik dan kita bisa diberkati dan Tuhan akan memberikan kepintaran kepada kita. Ya, jadi harus duduk dengan baik bila mana kita berbakti kepada Tuhan, bukan hanya di gereja, tapi setelah keluar dari gereja kita juga harus menjadi anak-anak yang baik. Kita bisa memancarkan terang kita kepada semua orang walaupun kita masih kecil. Ya, kita bisa menyampaikan kepada teman-teman kita, ya, tetangga kita, teman-teman sekolah kita. Kita beritahukan kepada mereka bahwa Yesus sangat mengasihi kita semua, ya. Bisa dilakukan, bisa dipraktekan? Puji Tuhan, ya. Semuanya pasti bisa melakukannya
oleh karena Tuhan selalu menolong kita. Dan juga jangan lupa kita terus apa? Terus berdoa minta Tuhan, tuntunan Tuhan ya. Ya. Jadi sampai disinilah cerita anak kita pada saat ini. Tapi kakak ada sebuah ayat yang ada perlu kita ingat setiap kita bisa hafalkan di rumah ya. Bisa menjadi hafalan kita. Terdapat di mana? Terdapat di Tawarik 29 ayat 14. Satu Tawarik 29 ayat 14. Dikatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segalanya yang dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Nah, kita bisa baca sama-sama ya, ikutin kakak ya. Sebab siapakah aku ini? Dan siapakah bangsaku? Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segalanya dan dari tanganmu persembahan yang kami berikan kepadamu. Nah, ini bisa kita hafal ya, walaupun panjang kita berlatih untuk menghafal ya, menghafal ayat. Nah, sampai di sini dulu cerita kita. Kita akan bertemu pada kesempatan berikutnya. Tapi sebelumnya kita tunduk kepala dan kita berdoa. Lipat tangannya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, puji syukur limpah terima kasih ya Bapa, karena berkat dan penjagaan-Mu yang Kau berikan bagi kami dari tadi malam hingga pada paginya Tuhan, kami akan selamat. Sekarang kami telah mendengarkan cerita anak-anak, biarlah Engkau dapat memberkati kami baik dalam kehidupan kami sehari-hari, kami dapat memanturkan akan terang Tuhan. Biarlah kami terus berdoa dan meminta tuntunan Tuhan sebagaimana Engkau menuntun Raja Daud dan Raja Salomo sehingga mereka dapat membangun rumah Tuhan, bait suci Tuhan yang sangat indah. Biarlah kami juga dapat membangun bait suci Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ke sehari kami dapat memantulkan akan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak di seluruh Nusantara yang mendengarkan cerita. Biarlah mereka juga dapat termotivasi untuk terus menyerahkan hati dan pikiran mereka untuk kepujian kehormatan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Ini kira Bapa, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi semuanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Ya, sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati. Dadah. Dadah. Dadah.